Aku Mas Karoja Lukas Yekwam. Arep kepingin Membalas komen-komen dari Nizam Tahar. Sing teko Nizam Tahar. Jokowi, kulo mohon sangat aku nangis. Mugi-mugi Jokowi, insya Allah wonten waktu mampir ning Kabupaten Tambro. Sa kabupaten ting tanah Papua wis maju kabeh. Sampun maju sedoyo nggih. Tapi Romo Joko Widodo, presidenku wong Papua, presiden wong Tambro, presiden sa Indonesia, presiden sing saking sae. Mugi-mugi wonten sempat singgah ning Kabupaten Tambro. Singgah ning Kabupaten Tambro ning ibu kota Fes. Mas Karoja nanti akan masuk istana dan sama Pak Presiden. Amin. Rika, pribun kabare? Ya Allah. Ya ngapa ke tak ini malah pinter tak ini melus ngapa ke medok meletek dewet kencet banget wis. Guys, ketemu lagi bersama Nizam Tahar. Video kali ini saya bertemu dengan Bapak Lukas Yekwam, Mas Karoja asli orang Papua yang bisa ngomong Jawa. Dan Mas Karoja akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di Nizam Tahar. Dan Mas Karoja akan memberikan semua pertanyaan-pertanyaan sesuai yang dikomen di Nizam Tahar. Saksikan video Nizam Tahar, betapa serunya, betapa sedihnya, betapa bahagianya Mas Karoja untuk Jokowi di Papua. Papua NKRI Agamati. Jokowi selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Aku kepingin ngirim salam Natal, ucapan selamat Natal, ucapan tahun baru. Kirim Romo Joko Widodo. Mugi-mugi Natal tahun baru Jokowi lebih semangat, lebih maju, lebih giat, terus ngusung rakyat, masyarakat sing teko pasisir-pasisir, pedalaman-pedalaman, gunung-gunung, pantai-pantai, bibir-bibir kota, sudut-sudut kota, kepingin enteni belusukan Jokowi. Jokowi, kulo doakan, kulo saking Kabupaten Tambro, atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Tambro, sekawan suku, suku Miyah, suku Abun, suku Empur, suku Ireres, doain Romo Joko Widodo terus sehat dibimbing Tuhan Gusti Allah. Jokowi diberkati barang menteri-menteri terus dikenjot pembangunannya, programnya ben terus sampai target. Iku harapan
Kulo Mas Karoja Lukas Yekwam asli saking Papua. Iki lho. Kulo iki ireng iki. Iki ireng, aku ireng. Rikma aku kan kretin iki lho, asli. Aku ngomong Jawa iki, kulo ngomong bahasa Jawa iki enggak apa? Apa? Aku enggak apa tapi iki aku ngomong bahasa Jawa iki sing asli iki. Tapi malum sing aku ngomong bahasa Jawa iki bukan dubbing. Aku ke ngomong bahasa Jawa iki mboten dubbing ya. Nyuwun maaf. Blas, sumpah iki asli lho. Iki asli. Mboten dubbing aku. Coba njolot dhewe aku iki. Aku iki ireng iki lho. Heeh. Njolot iki ritme sirahku iki kritin, enggak dubbing aku. Blas. Sumpah demi Allah. Aku Lukas. Asli Papua. Kelahiran Kabupaten Tamro. Fef. Mboten dubbing aku nggih. Niku mesti pemisah se-Indonesia itu mesti ngerti. Aku tuh enggak mengada-ada bahwa dubbing ya. Sama sekali enggak. Blas. Ora. Blas. Ini asli aku. Ini tahun baru aku enggak ngomong yang tipu-tipu, bohong-bohong, ngarang-ngarang atau mengada-ada itu blas. Asli lho. Bahasa Jawa iki gampang jane, bahasa Jawa. Sing gampang apa? Sing gampang itu Jawa Timuran, sing kasar. Tapi nek Jogja, nek Solo, rotone anu alus. Aku Mas Karoja Lukas Yekwam. Arep kepengin Balas komen-komen dari Nizam Tahar. Sing teko Nizam Tahar. Ya. Enteni kabeh wis, pokoke sak Indonesia enteni kabeh. Saiki aku balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ketemu lagi bersama Nizam Tahar bersama Om saya, bapak saya, asli orang Papua yang bisa ngomong Jawa. Jadi ceritanya hari ini kami berdua ingin menyampaikan selamat Natal dan tahun baru untuk Bapak Jokowi beserta kabinetnya dan seluruh kawan-kawan Nizam Tahar seluruh dunia. Nah, sekarang waktunya membalas komentar-komentar yang ada di video Bapak Lukas Yekwam atau Mas Karoja yang kita banggakan dan kita sayangi. Sekarang salah satu komentar dari Rino Boys, hadirkan di hitam putih, yang setuju like. Bagaimana tanggapannya Mas Karoja? Nggih, matur nuwun. Aku ngomong matur nuwun banget. Like kok aku mohon dukungan doae, mugi-mugi aku tembus ngono lho. Amin. Nah, ono sing komen lagi. Eko Yoyo. Jo asli tenan kuwi Mas Karoja. Sing asli joe base kokian mangan. Gonen canga angon. Mugi sehat selalu Kang Karoja. Piye? Nggih, matur nuwun. Niki komentar iki pasti tiangnya asli Jawa iki, tapi maklum kula iki asli Papua tapi jawane Jawa kasar ya maklum. Ya matur nuwun nggih anu doae, matur nuwun anu apa dukungane. Halija Ida. Tentu Presiden Jokowi selamanya. Luar biasa. Yo aku apa nek wong Papua kabeh nang dinang iki ngomong Pak Jokowi iku presidennya wong Papua. Soalnya apa? Atine apik karo wong Papua si ireng, tapi atine seneng like Pak Jokowi. Jokowi luar biasa. Pak Jokowi harus nonton Pak Jokowi. Tolong dengan sangat dan mohon sudi kiranya memanggil Bapak Lukas Yekwam ke istana untuk ngobrol bareng pakai bahasa Jawa. Halus. Mohon Pak Jokowi. Kita lanjut ya. Mas Kio YouTuber. Apa kabar, Mas?
Angkat jempolnya untuk Mas Karoja, Pak Lukas, Papua Jawa. Luar biasa. Iya. Makasih banyak ya atas dukungannya, like-nya ya, senangnya ya untuk Mas Karoja ya, walaupun nggak kenal tapi lewat komunikasi media ini. Amin. Agnes, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi Mas Lukas mempertemukan Bapak Presiden Jokowi. Amin. Wow. Agnes ki wong wedo iku lho. Ki wong wedo nang ngarane wong apa ku wadon. Heeh, wong wadon iku lho. Matur nuwun nggih Mbak Agnes, doae dukungane mugi-mugi Mas Karoja petuk ning istana jabat tangan Romo Jokowi. Ah, iku doae Agnes, matur nuwun. Lanjut nih, ST Channel. Mas, ini kabarin mas. Viralkan lor, biar bisa masuk TV di acara Hitam Putih. Mas Lukas luar biasa keren, ayo viralkan. Wah, iki maksudnya deh, iki terus diwawancarai terus ben aku ki metu nang televisi. Kepengin banget ngono lho. Ben aku ki senang metu nang televisi. Oh iki wong ireng. Oh iki wong Papua, pintar bahasa Jawa. Wow. Luar biasa. Salam satu bineka buat Pak Lukas, NKRI harga mati. Komando Amar Ibrahim. Amin. NKRI are-are nom iki zaman saiki. Tongkat estafet pembangunan ada di generasi muda. Mari kita bersatu untuk mengamankan NKRI. Itu harga mati. Pasti kita dukung dan siap kapanpun. Siap membela merah putih. Lucy kurang sip deh hari ini centil. Nah, itu nama channelnya ya. Ya Allah, pede banget. Sampai nangis aku lihat Mas Karoja bicara. Wah. Sampai nangis Mas Karoja, sampai nangis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natal, salam tahun baru teman-teman semua. Terutama yang ini karena sampai ngomong sampai nangis, terseduh-seduh, tersedih-sedih. Ya, aku enggak ngomong apa-apa tapi ya aku punya maksud yang kamu sampaikan untuk Mas ini bahwa kalau bisa aku terus kegiatan ini terus berkembang terus, kalau bisa insya Allah ya bisa sampai di istana gitu, biar doa kamu bisa sampai dan jemput di mata Allah gitu. Kita lanjut nih, Martiasmi. Wah mantap nih Mas Karoja, penuh semangat dan optimis. Salut sama Mas Karoja, lanjut Mas. Semoga nanti bisa ketemu Bapak Jokowi, orang Papua tapi logatnya Jawa. Keren! Luar biasa. Amin, Mas. Nah, Pak Wong ini Martiasmi, mungkin perempuan. Nggih, assalamualaikum. Salam damai. Ya. Kalau orang Papua ngomong bahasa Jawa yang logat kayak gini, mungkin ya banyak nanti ya bisa lihat saja di mana-mana, banyak yang keluar di YouTube itu, banyak itu orang Papua yang bisa ngomong bahasa Jawa itu banyak. Kalau aku ngomong Jawa ini udah dari dulu waktu SMP ya, 84 sampai sekarang ya. Jawanya ya gini. Kasar okay. Boleh, halus boleh. Okay. Jawanya kayak gini. Kita lanjut lagi, Mas Pink. Luar biasa. Selalu pakai insya Allah. Meski dia Katolik. Luar biasa. Tanggapannya gimana Mas Karoja? Amin. Gini. Aku lihat generasi sekarang ini. Aku nih Katolik, aku nih Islam, aku nih ini. Akhirnya gini. Seneng jangan lihat agamanya gitu. Gini, kita harus siapkan mental, siapkan iman kita. Kepada siapa kita berdialog, komunikasi. Oh dia itu Muslim, kita harus membawa diri kepada dia itu Muslim. Dia itu Katolik, kita harus membawa diri. Sebenarnya gak ada sesuatu yang sulit di Republik ini. Mari kita, saya ini kalau orang hampir disorong saya ini Papua Barat ini. Lihat Lukas ya, kami kiranya kan apa Muslim. Ternyata KTP saya Katolik. Karena aku pintar gitu. Walaupun aku Katolik, tapi kalau beradaptasi dengan orang Muslim, ya aku harus menyesuaikan orang Muslim gitu. Apa salahnya sih? Gampang aja sebenarnya. Gitu. Makasih. Okay.
Salam, Bapak Lukas. Saya juga dari tanah Papua, Cipi Talula. Salam. Oh ya, salam damai kawan, sobat, teman, kakak, om, adik dari Papua. Kalau saya nih, saya dari Tamro, dari Kabupaten Tamro, asli dari Fef, ya, yang sekarang ibu kota Kabupaten Tamro di Fef, Papua Barat. Tapi mohon maaf ya, adik bisa tanya atau Mas Karjo bisa tanya dari Papua mana makasih gitu ya, minta maaf. Okay. Salam, dadah, salam damai. Ponco Kusuma, semoga keinginan Mas Karoja Lukas bisa ketemu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Terima kasih, makasih, makasih. Kepengen ketemu Jokowi itu sudah dari 2000. Udah lama sekali, Pak. Udah lama sekali. Hampir ada 3 tahun atau 4 tahun lalu itu udah kepengen ketemu Jokowi itu. Dalam doa aku selalu berdoa kepada Allah, semoga aku ketemu Jokowi lewat cara-cara seperti ini. Terima kasih atas dukungan ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas dukungan doanya, semoga aku bisa ketemu dengan Jokowi. Pasti kita senang semua. Kalau dekat mungkin aku kasih duit, ada 1.000, 2.000 aku kasih gitu. Tapi aku yang pasti jauh, kita titip doa aja gitu. Elin Rosmia, subhanallah, Mas Karoja ini meski beda agama tapi selalu menghargai agama lain. Dia tidak sungkan ucapin insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, semoga sehat Pak dan cita-cita ketemu Pak Jokowi tercapai. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Mbak, matur nuwun nggih atas dukungane, atas doae. Mugi-mugi aku ya ngesomben ya tergantung komunikasi sing anu apa? Sing komunikasi iki ya mungkin-mungkin aku dipanggil Jokowi ning istana. Harapan aku mungkin-mungkin lah. Oke, Asmat Padilla, Patlina. Ya Allah, kita sayang Papua. Love dari Malaysia, asli Jawa Pak Lukas. Dia orang Jawa tapi dia kerjanya di Malaysia. Dia bilang dia cinta Papua dan cinta Pak Lukas. Yes, 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 yes. Good, 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 good. I'm too. I like you. I love you. Okay, no problem. Okay. I'm British Papua of Tamro, Kabupaten Tamro. If you have time, you come here to Papua. Okay, good, good, yes, good, good. Yes, yes, yes. Anwar Kasani, Geleres Pak Lukas, Sadiki, kita tiang pinter nanggi kertas yang keblinger apa gitu. Enggak ngerti aku. Wes. Meneh, Bapak ini cerdas sekali. Aku bangga punya Presiden Pak Jokowi. Salam untuk Indonesia, Papua. Didin Sulaiman. Saya baca lagi ya. Mana lagi? Ada yang bilang, I love you Papua Indonesia. Wah. Bahasa Jawa itu paling gampang. Gak susah tinggal ke Semoga Mas Karoja bisa bertemu dengan Bapak Jokowi. Salam dari kami, saudara di Jogja. Muji Kahana. Muji Kahana. Assalamualaikum. Salam Natal, tahun baru. Matur nuwun nggih. Mas, jenengan kan asli wong Jawa, tapi mangone yang Jogja. Jogja paling paling kan bahasa Jawa sing halus. Jogja, Solo paling halus. Tapi aku nyuwun maaf nggih, kula ngomong iki paling sing kasar, campur, gado-gado. Tapi matur nuwun nggih. Matur nuwun Mas, soale dukungane, like-e, support-e, doae engko aku ya. Matur nuwun. Iki Dea Pradea. Jan gantenge. Salut Kang Salut. Endinge mbrebes. Mili loku netes di menangis. Kok nangis ya? Kok iso nangis wong ireng, wong keriting ngomong bahasa Jawa, budaya wong Jawa ya aku ngerti kabeh. Pokoknya budaya wong Jawa aku ngerti. Tapi nek 100% itu Gusti Allah. Tapi nek
70%, 5%. Aku sakit nggih. Kula ngerti. Pokoknya budaya, bahasa apa wis pokoknya apa nih Jawa ngapak, ngapak aku tak nyong malah senang banget. Mata nuwun nggih. Mas Maraya, saya di Manokwari. Oh, ada yang di Manokwari nih, Papua Barat. Dan dia orang yang tinggal di dekat tempat kerja saya. Dia bukan logat aja, tapi bahasa Jawa juga ngerti loh. Dede Maraya, Manokwari. Salam tahun baru. Salam Natal. Teman di Manokwari. Dadah, makasih atas dukungan doanya. Ini Mas ini asli Tamro ya, dari Kabupaten Tamro. Kalau mama itu orang suku Miyak, bapak itu orang suku Abun, marganya Yekwam dari Fef gitu. Makasih ya, makasih okay. Atas doanya. Makasih, makasih. Yuniati. Ya Allah, semoga dikabulkan keinginan Pak Lukas. Amin. Maksudnya ketemu Pak Presiden. Nggih, Mbak, matur nuwun. Assalamualaikum. Yo. Atas dukungan doa matur nuwun. Matur nuwun, Mas Karoja. Salam kagem masyarakat Papua dan Tamro khususnya. Mugi-mugi sinauso. Sehat sejahtera, salam damai Seng Saking Jawa Timur, Gilang Sakti. Mas, matur nuwun Mbak, nggih atas doae dukungane ya. Sampai ngomong Kabupaten Tamro sing asli Tamro luar biasa ya. Mbak Jawa, matur nuwun nggih. Oke. Muslihin lihin. Salut saya sama Mas Karoja. Setiap kata-katanya memang tulus dan ikhlas untuk Pak Jokowi. Insya Allah, Papua ada di hati Pak Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia. Salam dari Jawa, Muslihin. Loh, iku ngene Pak. Ngene Pak, matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Ah, ngene. Atine wong Indonesia iki, wong pejabat sih mboh tapi nek akar rumput sa Indonesia iki paling dukung Jokowi 2024 maju nih, pokoknya nggak ada pilihan lain itu. Karena yang aku dengar dan aku bisik di mana-mana dan aku tahu dan aku dengar di mana-mana, kepengen Jokowi harus maju yang ketiga kali. Amin. Katanya gini, kalau pilih orang lain lagi nggak bisa bangun seperti Jokowi, katanya gitu. Hampir di mana-mana, ya Allah, ya Gusti, aku yang mohon dukungan doa ya, semoga seluruh Indonesia ini mari kita bersatu. Manfaatkan seorang seperti Jokowi ini, kalau bisa tahan dululah ya, mohon dari aku atas nama masyarakat Kabupaten Tamro. Sandi Irawan. Betul sekali, seumur hidup Presiden Jokowi terbaik sedunia, andalan suci. Apalagi nih orang Papua tuh kepingin Jokowi harus maju yang ketiga. Karena apa? Jokowi ke Papua itu hampir sudah hitung ada 15 kali itu, kalau nggak salah sih. Kenapa? Dia tuh tahu tentang hati orang Papua dibanding yang lain-lain. Tapi maaf ya, mari kita dukung yang terbaik untuk kita semua. Nah ini nih, Tosi Channel. Semoga Mas Karoja diberi umur panjang, sehat dan murah rezeki. Amin, katanya. Makasih, amin. Ada lagi, Ayasya Witford. Memang cerdas, jujur, mantap, mantul. Jawanya sing medok. Wah. Nggih, matur nuwun nggih. Medoke tapi ya model sedoyo nggih, maaf ya. Nyuwun maaf ya, maklum. Okay. Agung Setyo, saya orang Jawa salut buat Pak Karoja. Lukas, apapun sukunya buat saya kita semua saudara. NKRI harga mati. Agung Setyo. Matur nuwun. Soale apa? Istilah wong Jawa zaman biyen, mangan ora mangan sing penting ngumpul. Penting zaman saya iki kabeh bangunane saya iki mesti ngumpul. Mesti ngatur sing barang, ngomong sing barang. Oke. SHD Peach. Pak Lukas Ekwam. Kulo tresno.
kale panjenengan love 3 kali buat kul buat sampean. Ngomong Trisno itu aku tahu bahasa Jawa itu. Kalau masuk di ruang tamu orang Jawa punya rumah itu ada gambar garpu dengan sendok. Itu apa artinya itu? Trisno karo kowe. Aduh, fans berat ya. Makasih, aku ngerti banget. Mas Lukas. Salam damai dalam kasih Tuhan. Semoga pesan dan kesan Mas Lukas sampai pada Pak Jokowi dan nanti bisa direncanakan singgah di daerah Mas Lukas, Kabupaten Tambrau. Salam juga buat semua saudaraku di Papua. Tetap bersatu membangun Papua, Indonesia, NKRI harga mati. Selamat Natal, selamat Tahun Baru Karyono. Buat Sugeng Karyono. Karyono, matur nuwun Mas nggih. Matur nuwun banget, Mas. Soale ngene. Wong aku ki pengin, aku ki ngomong pernah ngomong Sugeng Karyono ngene. Aku ki malah tambah piye. Kok Jokowi mben terus nang Papua. Tapi nang Wamena terus, Jayapura Wamena. Apa caya suku Papua itu cuma Wamena Jayapura. Nek ene waktu singgah nang Tamro ka, ada waktu datang lagi di Tamro, datang lagi di Dayamaru, datang lagi di mana di Serway, datang lagi di mana lagi di suku mana. Jadi di Papua ini 252 suku ya. Kalau ada di tercatat di Dinas Kesenian di Wayna Jayapura itu ada itu 252 suku. Jadi kalau boleh Romo Jokowi ada waktu ya, kalau bisa jangan terus Wamena Jayapura Manokwari Sorong. Terus kami Tamro gimana? Ayo ada waktu, mungkin. Makasih atas doanya ya. Gitu. Oke. Okay. Hendy Hermawan. Masya Allah, merinding melihat video ini. Hikmahnya adalah barang siapa pecinta penyayang tulus sungguh-sungguh memperjuangkan kebajikan dan kemanfaatan akan suatu kaum rakyat, insya Allah akan terbalas seperti apa sudah. Seperti apa yang sudah Bapak Jokowi lakukan pada Papua. Karena beliau sayang Papua, Papua juga sayang Bapak Jokowi. Bisa saya jadikan inspirasi. Wah, jadi intinya Pak Lukas Yekwa, Mas Karoja, dan Pak Jokowi luar biasa untuk Papua. Terima kasih karena melihat sosok seperti ini agak sulit ya. Ada juga tapi ya kembali pada rakyat, kembali pada masyarakat. Dan kira-kira siapa yang pas, yang cocok ya untuk mengayomi, melindungi, memperhatikan masyarakat secara utuh. Makasih banyak ya. ini kocak ini. Bagus, Rail Fans. Yang setuju Mas Karoja ketemu Didi Kempot like. Wah, ketemu Didi Kempot ngomong Jawa terus nyanyi bahasa Jawa. Didi Kempot. Oh, Didi Kempot. Oh ya. Ya, kapan-kapan matur nuwun nggih. Ya. Nanti salam ya. Buat Mas Didi Kempot di Solo. Salam buat Didi Kempot neng Solo ya. Salam Tahun Baru ya. Nanti ya. Ada waktu, ya. Didi doang. Semoga pesannya sampai ke Bapak Presiden Pak Lukas. Dia bilang. Amin. Makasih atas dukungannya. Terus ini Fadel Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Nizam Tahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan ya Bang channelnya, agar video Abang dilihat seluruh dunia, terutama Indonesia, yang untuk Bapak Jokowi dan pembangunan di Papua. Luar biasa, terima kasih. Saya akan terus memberikan informasi yang terbaik buat Papua, khususnya Kabupaten Tamrau, dan apalagi untuk Bapak Jokowi, agar semuanya di luaran sana dan Bapak Jokowi di channelnya saya semua nanti akan tahu. Ini loh hasil karya dari Papua, khususnya dari Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu luar biasa sudah membangun Papua dari desa ke kota loh. Luar biasa.
Jadi ikutin terus Nizam Tahar dimanapun kalian berada. Oke guys, kita lanjut lagi. Salam dari Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobonya Nenggi. Kami cinta Papua karena kita saudara. Peace Semarang, Persipura. Weh. Betul Pak Lukas, Joko Widodo is the best lah. Matur nuwun, Gi. Matur nuwun banget. Sangat, sangat, sangat. Bulan baru rasa. Bapak Karoja, Bapak Lukas. Sampean mewakili pemikiran kulo, salut Pak. Semoga bisa ketemu Pak Jokowi. Kalau ketemu salam ge. Ge, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sini. Bulan baru rasa. Ulan, Pak Ulan, piye kabare? Mugi-mugi kabare sae ge. Alhamdulillah sehat ya. Kok mikiran kok nyambung ya? Nyambung ke aku ya. Matur nuwun. Mohon doain ya, pengen aku temu Jokowi, Romo Jokowi ya. Amin. Semoga keinginan Pak Lukas terwujud, amin. Sehat-sehat ya Pak Lukas. Salam kangen keluarga Bapak Sangking Kuto, wargi Indramayu, Jawa Barat. Salam, Iwan Wong. Kadi itu kumaha, naon, sabraha, apa yang gelis? Wow, itu Jawa Barat, tapi mohon maaf, kulo. Pasa sunannya mboten sakit nggih. Cuma sakitnya cuma yo kadie kumaha naon sabraha damang kaditu kadie. Aduh, mboten nuwun nggih. Assalamualaikum. Keren, sehat selalu Mas Karoja. Semoga selalu sehat selalu dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Tuh Sendrawan, buat saudaraku di Papua selalu sehat. Berlimpah rezeki kalian. Jangan sampai ada kerusuhan lagi di Papua karena provokasi. Papua bersatu untuk Indonesia. Amin. Maju. Amin, amin. Kabeh aku okay. Termasuk masyarakat Papua, masyarakat kabeh harapkan mugi-mugi. Okay, salut Mas Karoja, ternyata bisa bahasa Jawa ngapak. Mantap Mas. Nyong salut karo Rika. Rika. Rika, pribun kabare? Ya Allah. Ya ngapa kita tak kenal malah pintar tak kenal lu sih ngapa kita medok meletek dewek kencet banget wis. Ngapa malah tak kenal senam di Allah kak. Jakarta itu, aku keliling Jakarta itu. Nang dengan ya orang ngomong ini nih, urip iki nih. Orang ngomong apa, orang enak urip. Saya tuh keliling Jakarta, orang ngomongnya gitu-gitu, ayo lucu, gitu. Oke, Mr. Pro 86. Masa Allah, Masa Allah, Mas Karoja, Bapak Lukas, bahasa Jawanya halus banget. Saya aja orang Jawa Timur, enggak tahu bahasa Jawa halusnya. Semoga suatu saat beliau ke Papua lagi bisa berjumpa sama Pak Presiden Jokowi, amin. Master Crew, Master Crew, assalamualaikum, salam tahun baru, salam Natal, mugi-mugi keluarga sehat-sehat ya. Ah, matur nuwun nggih atas doae dukungane kabeh ya. Ya, aku kepingin sih ya temu petuin Jokowi. Soalnya aku temu Jokowi kan aku ngomong opo onoe ning Papua sing asli. Aku ngomong ngesom ben temu Jokowi, aku enggak ngomong politik. Ngomong sing asli, sing bener-bener sing krosono si masyarakat ning akar rumput. Oke, minta Minto Nugroho. Mantap tenan Pak Demas Karoja, Kabupaten Trambau Jaya. Papua adalah Indonesia, NKRI Jaya bersama Romo Jokowi. Matur nuwun nggih. Mas ya atas dukungan doae, ya atas ungkapane dukungane Kabupaten Tamro. Dukungan doa, mungkin-mungkin Mas Karoja cepat tangan dipanggil Jokowi neng istana. Matur nuwun, assalamualaikum. Salam. Kadir Hilaul Dahlia. Doamu Mas Karoja juga doa kami rakyat Indonesia. Semoga Indonesia tambah maju dan sehat selalu presidenku. Joko Widodo, hormat. Assalamualaikum, Dahlia. Matur nuwun nggih atas doae. Aku senang banget
dukungan doa kabeh wis teko neng masyarakat sa Indonesia ki sing sempat nonton YouTube-ku. Matur nuwun nggih, matur nuwun banget. Assalamualaikum. Sang Haji Mambora. Dari vokalnya Mas Karoje ini kelihatan betul cerdas sekali, wawasan luas. Tatanan bahasanya sangat luar biasa. Insya Allah nanti kan dapat bertatap muka dengan idolonya, Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Amin. Assalamualaikum Sang Haji, makasih ya. Matur nuwun banget nggih. Aku ngomong bahasa Jawa ki, aku zaman SMP ku aku ning batalion 2 tahun. SMA kelas 3 ku aku ning Kodim. Pergaulan ning wong Jawa ning tentara ning Kodim Korem ning Solo iki sampun dangu nggih. Sudah lama sekali. Ya Jawanya man medok banget, Man. Betul. Saya enggak ngarang-ngarang. Kalau Jawa sih gampang bagi aku sih. Oke, Puja Kesuma. Lucu. Tapi ya itulah orang Papua. Saya suka bicaranya. Oke Mas Karoja dan Bang Nizam Tahar, videonya bagus. Semoga Romo Jokowi Presiden Republik Indonesia melihat video ini. Terima kasih Puja Kusuma. Terima kasih atas doanya. Insya Allah semoga Pak Jokowi melihat video ini, dan insya Allah Mas Karoja nanti akan masuk istana, bincang sama Pak Presiden, amin. Toh, oke. Harapan aku, harapanku pesue. Sampun dangung, kalau doain, mugi-mugi Jokowi mampir neng Tamro. Jokowi. Iki tahun baru 2020. Kulo saking Kabupaten Tamro, Provinsi Papua Barat. Atas masyarakat sa Kabupaten Tamro, pemerintah Kabupaten Tamro, tereng maju, tereng sekolah, jalannya kurung tereng sae, darah anyar, pemekaran isi anyar. Kabupaten Tamro ini lagi usia 12 tahun. Jokowi, kulo mohon sangat aku nangis. Mugi-mugi Jokowi, insya Allah wonten waktu mampir ning Kabupaten Tamro. Kabupaten ing tanah Papua wis maju kabeh. Sampun maju sedoyo nggih. Tapi Romo Joko Widodo, presidenku wong Papua, presiden wong Tamro, presiden sa Indonesia, presiden sing saking sae. Mugi-mugi wonten sempat singgah ning Kabupaten Tamro. Singgah ning Kabupaten Tamro, ning ibu kota Fef. Ben hadir parang masyarakat mandang pegunungan Tamro, keindahan Kabupaten Tamro, alam di Kabupaten Tamro, budaya adat di Kabupaten Tamro, masyarakat di Kabupaten Tamro. Kulo doain. Romo, nulung Romo, nulung aku.
aku kira lagi susah. Kapan-kapan Romo Jokowi singgah neng Sorong. Mugi-mugi kulo capat tangan kali Romo Jokowi. Romo. Mesane wong Papua. Cane ati wong Papua ku apik, saeh banget atine wong Papua. Tapi nek sering terjadi enek gejolak, enek masalah, paling iku provokator. Tapi atine wong Papua saeh banget. Monggo Jokowi. Aku ngomong ki sedih Jokowi. Aku nangis Jokowi. Aku doain Jokowi. Masyarakat sing akar rumputnya pedalaman-pedalaman, pegunungan-pegunungan, pantai-pantai, nangis Jokowi. Saiki wis nikmat lampu, jalan, rumah, pendidikan, kesehatan. Sedoyo niki teko Jokowi, presidenku, presiden sing merakyat banget. Jokowi, kata wong Papua, si wong asli Papua sampun kenal Jokowi. Tapi kulo Mas Karoja asli Kabupaten Tamro, Provinsi Papua Barat, dereng jabat tangan kali Romo Joko Widodo. Mugi-mugi wonten waktu Romo Joko Widodo teng Sorong, kulo kepingin jabat tangan Joko Widodo. Soale kulo kepingin ngomong ati wong Papua sing asli ya, mengke kulo ngomong Romo Joko Widodo. Joko Widodo, kulo niki susah nggih. Tulung aku. Patuhin aku. Dukung aku. Ya dukung wong Papua, dukung wong Tamro. Suku-suku sing dereng singgah Jokowi. Wong ae maru Jokowi dereng mriko. Wong Serui Jokowi dereng mriko. Wong Panyai Jokowi dereng mriko. Wong Aifat Jokowi dereng mriko. Wong Sukumoy Jokowi dereng mriko. Mugi-mugi wonten waktu Jokowi bagi waktu singgah. Kula doain Jokowi. Jokowi, aku nangis. Nolong aku Jokowi. Nolong aku Jokowi. Uripku iki wis ngene, nolong aku. Aku kepingin singgah ning istana. Kalau temu Jokowi, nggih matur nuwun Jokowi. Nyuwun maaf, saturunge kula mundur, kula nyuwun maaf wonten kata-kata sing salah napa-napa. Kula nyuwun maaf ning Romo Joko Widodo, presidenku, presiden wong Papua, presiden wong Indonesia, presiden seumur hidup. Mugi-mugi 2024 Jokowi majuneh. Jadi presiden yang ketiga kali untuk bangun Indonesia, bangun Papua, bangun Tamro. Jangan lupa Mas Karoja. Terima kasih Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua dari Sabang sampai Tamro.
Monggo. Guys, saya tadi di sana saya menangis, guys. Sedih rasa hati ini. Benar. Serius, sangat-sangat sedih. Memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Mas Karoja pengen banget ketemu Pak Jokowi. Saya mohon dengan sangat, Pak Jokowi, tolonglah. Tolong dengan sangat, bantulah Kabupaten Tamrau dan bantulah Bapak Lukas Yekwam, karena pengen sekali bertemu. Walaupun cuma 5 menit, 2 menit, kalau sudah bertemu tuh rasanya bagaimana plong banget. Mohon dengan sangat pada tulis. Oke, cukup sekian dari Nizam Tahar video kali ini. Jokowi di Papua luar biasa. Papua NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.